Yaudah, sebagai lagi bersama gue Tio Drio, kembali lagi di Black Chinese Man Gaming. Kita lanjutin ya, kemarin kita udah dapet info ya dari bawah. Dan kita mau ke si Floris ya, buat cari tahu nih, sasangnya di mana nih ya. Kepala geng dari Taiga Seijima ya. Terus, udah ngapain lagi ya. Beberapa hari ini gue mau lakuin revelation ya. Revelationnya gue fullin dulu biar ada jurus-jurus baru ya. Dan akan ke bawah nih, karena ada misi kan yang di bawah, yang anak kecil terus suka nyolong di underground mall. Terus ada misi ini, terus misi yang kucing kemarin, yang susu. Sama misi apa lagi? Udah ntar baru misi utama gitu ya, kayak biasa ya guys ya. Oh, sama cewek ya. Waduh, satu cewek yang kemarin digangguin. Berarti ada berapa misi sampingan tuh. Kucing yang anaknya kabur, tanda tanya di atas. Yang anak kabur, yang anaknya nyolong, anak kecil. Sama cewek yang kemarin tuh ya, suruh itu kasih barang itu. Yang cari barang dulu aja. Yang cewek yang kemarin bawa koper atau apalah, kasih kita semacam itulah ya. Itu yang mana ya? Sebentar guys ya. Pakai ginian aja guys biar cepet. Kenceng amat boy. Apa misi yang ini dulu ya? Misi yang ini dulu deh guys, yang revelation dulu, revelation running moment, ntar dulu, revelation underground parking lot tuh gimana ya. Masih underground juga dong dulu. Oke deh, underground parking lot pertama guys. Ini apa ya? Penting underground parking lot ya, kita mau ke underground parking lot evaluation pertama kita. Mid South Park, mid assassin apa lagi nih, young kids. Mana tuh? Mana? Mana tuh assassin? Masih mid ya. For the area. Look for the area 104. 104 di mana, Cok? Oh, nih 104 bingo. Sokap nih. Ngeri amat. Revelation kita yang pertama. Wakatta. Hoshi wa itsumo no kousa ni tanomu zo. Waduh. Sugu ni torikakaru. Asik. Apa nih kok mencurigakan nih? Rex, lu mobil kenapa gitu? Ndut-ndutan. Iya lu. Bulat. Ketiga. Mantep. Kyou no shigoto wa enki suru. Lah. Yang ini guys. Di lah. Kenapa jadi kayu ya, Bu? Kepala ini gitu ya. Pakai pahat kayu. Buset. Wah, main wall nih. Ini kita main wall nih pas ini. Kita pasti main wall nih guys. Terus sculpture nggak tuh? Bell ringing ya. Kayak bell kan, bang gitu ya. Revelation kesini. Abilities pecah segitiga. Revelation. Ya.
segitiga against an enemy bouncing off of a wall. Against an enemy bouncing off a wall. Tuh kan, di bawah ada kan? Tuh, ini underground mall yang anak kecil ya. Terus lanjut. Go to the docks. Docks enggak tuh. Ini ada taksi di sini. Naik taksi lewat sini aja, guys. Oke, lanjut kita ke docks ya. Docks, pelabuhan ya. Ini dia. Well, sir. Ini kah? Waduh, dia apain nih? Waduh, diceburin dong. Iya, lu. Kocak nih, ini pasti kocak nih. Ujungnya mereka bertiga bulat. Iya lu. Gue hidup. Ngikutin bintang nggak tuh? Ini something that heavy sure to do damage. Nah, ini kalau kiri lihat ke atas, kiri ini paha terus gan. Thinking angkat motor mek. Waduh, apa urusannya? Nggak, apa hubungannya? Kok di docks ada ini? Ada misi sampingan. Mati banget nggak sih? Di docks ada misi sampingan dong. Apaan nih? Mau dibunuh katanya. Kenapa ya? Lu nggak ini nggak kelihatan orang berbahaya? Kenapa nih? Jewelry shop terus di rope ya, dirampok, kasih pistol. Lu kasih ini perhiasannya kalau mau hidup katanya. Terus dikasih jewelsnya. Ghost ballistik nggak tuh? Mbak ambil lagi tuh jewels kalau masih mau hidup. Buset. Ya ampun, kasihan juga nih orang. Ada apa nih? Air private eye. Oke. Ada yang lari ke sini katanya. Dekat-dekat sini ada yang lari-lari nih. Bisa masuk kah? Ya bisa, Cok. Ini yang mana nih? Sekalian ya, guys ya. My sketch. And sister Mian. Mother and child speechless. 5 years, bodyguard. Then sister 2, 3, 4. Then shadows. Oh, gak ada sih yang ini, misi sampingan yang ini. Bukan. Loh, gak ada loh ini.
Wah, ini nggak ada loh, sumpah. Wah, nggak ada. Ma, ini fishing. Apa nih? Taksi, ini fishing. Kemana, cok? From there. Oke, bukan. Ya ampun. Ini mau buat mancing kan? Ini mah taksi kan? Ini taksi. Bring to the docks. Mana, cok? Ini cuma ada 3 orang. Gak jelas. Nah, revelation dulu dah. Head back. Ini pulang gratis ya. Tungguin sama dia. Ya, lanjut. Nakamichi Ale Popo. Nakamichi Ale Popo. Ini dong. Popo. Popo ini dong. Oke. Duh. Jangan ngalangin apa. Terus itu dulu guys ya. Inflation berikutnya. The momentum. Main nih, reflection kita udah 2 nih, ini yang ketiga ya guys ya. Apa lagi, cok. Apa sih bro? Oh, melayangnya, tapi melayang. Oh, pantas melayang ya. Kan off the wall gitu. Kayak mesti ke wall arah ini. Dihantem nggak tuh? Kena X lagi, nggak guna. Oke, deket-deket sini. Oke. Nah, rushing a girl auto di depan tuh. Ini kenapa nih? Oh, sekarang revelation dikasih tahu ya, karena enggak ada mic ya. Oke. Okay. Lanjut revelation ketiga kita. Nih. Eh, yang ka. Chotto yamete. Sonna koto yowan to tsukiatte yo. Hanashite. Sonna yo hanashi nasai. Ah? Josei ga mewaku shite iru de wa. Enggak tertarik sama lu. Sosoki, cabut tuh di sini. Nasai. Nai yata? Itte mo wakaran. Lu butuh kuping lebih bersih apa gimana nih? Oke, okay. Gue yang lakuin buat lu. X, ya. Ya ampun. Salah gua. Bulet. Yang X nya gue kelewatan, ulang dong gue. Capek nih. Kok gue X nya kayak gagal deh. Kayak tadi gue gagal deh X nya Dapet gue X. Tuh kan gagal gue X nya Aduh. Oke. West entrance Middle Asia South beam. Untung deket nih. Ini beam west.
Iya, depan. Oke. Ini kan? Kenapa nih? South Beam mana ya? Polisi. Ya ampun. Ada polisi dong. Kabur. Kabur, cok. Ya ampun, ada polisi. Gua enggak tahu, guys. Oh. Oke. Okay. Itu polisinya. Skip ya. Skip. Mana nih South of Beam, Little Asia? Oh, you there tadi, mana? Polisi udah gak ada kan? Oke. Okay. Oh, ini. Ini nih. Kung Fu. Ini kan? Oh, ini. Ini kan yang di Akiyama, bukan sih? Them should be come true. Bukan ini Akiyama ya? Bentar, harus fokus. X. Oke. Okay. Waduh. Ini bukan sama Akiyama udah ya? Apa di Yakuza 3 ya? Anjay, dia loncat. Oke, satu lagi. Set. Anjay, kungfu gak tuh? Goloknya dilempar, cok. Gila golok. Anjay. Yang ini guys ya. Gitu. Iya bener yang kayak itu. Uts, apa nih? Aduh. Oh, gue demen tuh. Gitu tuh. Fighting couple. Essence of smashing. Ini revelation, mana revelation? Near a guarding enemy, mantap. Yang kayak gini dong. Giant weapon, oke. Okay. Tinggal satu lagi guys, maaf ya jadi lama nih. Aduh, gara-gara tadi nggak fokus, kok fokus deh nih. Aduh, ada polisi lagi. Minggir. Minggir, bodoh. Dadah. Kita ceritanya lagi kejar polisi karena kan kita emang kabur kan guys ya. Udah lagi gak? Bingo. Yuk serius. Fokus. X. Udah mabui guys ya, jangan heran, di Jepang emang gitu guys, kalau mabui gila-gilaan. Oke, perhatiin. Agak dekat-dekat sini nih tadi. Oke, serius? Bulat. Nah ini pas ketarikan nih, se. Itu ya kena. Tendang. Op. Geblek.
Jatuh, Mac. Dua-duanya. Yang ini The Momentum, ya. Hiramita. Gitu, ya. Dapat apa nih? Terakhir, kita lihat. Tenkenga! Keren nih kayaknya. Buh, gila. Minimal patah tulang. Minimal patah tulang belakang gitu. Road sliding gak tuh? Road sliding item. Bukan. Kita lihat. Oh, bounce off. Jadi pas dia terbang kita segitiga. Eh, sini. Coba deh. Kan terbang segitiga dong. Iya dong. Bisa gak? Bener dong, bounce off. Iya kan, bounce off the ground kan. Jadi kan gitu kan. Nah, mental dia. Nah, mesti mental gitu kan. Iya kan. Nah, mental guys. Nuh. Lah. Nah, ini tuh mentalnya ke wall nih. Itu yang bell ringing ya, bell swinging ya. Maksudnya mental gitu. Gue segitiga tadi, gue penasaran tuh yang itu. Yang terakhir keren juga nih. Ya, lah begini lagi. Bocor tuh. Itu minimal sih masuk RS sih gitu. Gituin. Ada. Keren-keren juga revelation dia. Jurus-jurus dia keren-keren juga. Ya. Ini kita save terus gua mau turun. Ada misi di bawah kan. Ini kayaknya ngajak ribut nih. Eh, hey, ribut. Oh enggak. Netting lu yo. Ah, elah. Terus gimana guys ya, dikit-dikit di sini diajak ribut mulu. Udah dapat ya guys ya, 4-4-nya revelation kita. Terus kita mau ke bawah sekarang ya. Oke, yuk misi sampingan sekarang ya. Abis itu yang di atas, abis itu yang terakhir kucing. Karena kucing paling ribet guys ya. Oh sama yang cewek, iya yang cewek. Apa kucing di episode berikutnya aja ya. Nah ini kan turun. Ada kan di situ. Anu, dekat-dekat sini lagi. Kena nih pasti. Ini yang copet. Baru sadar dicopet gaming. Apa? Oh. Oke, okay, gang members. Lepas malah yang gitu kena wall mulu deh tadi. Langsung. Aduh, ini lagi. Bell ini mulu dia tadi. Tapi masih ada hit ya guys ya, jangan lupa. Karena itu jurus. Yang lu mesti pakai hit. Brute lawan brute. Ya kok enggak? Off the ground. Aneh. Lima ribu. Tadashi. The floor. Beat dancer aja lah, lama. Yaudah kasih 1000. Oke, okay, parking lot, turun lagi. Parking lot mana tuh bocil? Mana tuh bocil? Ini parking lot nih guys ya.
Mana itu demit? Lihat nggak? Ada yang lihat? Hello? Mana? Capek deh. Itu taksi. Aduh, ini mah taksi. Gila, mesti nyari di parking lot banget. Hello? Gitu kah? Ah, ini dia nih, si Cumi nih. Eh, adik gue. Eh, gue sebutin gak nih duit lu? Mana? Ah, bapaknya udah gak ada. Untung. Lah, bawanya kesini. Ngapain di sini? Oh, mak bapaknya kecelakaan 2 tahun yang lalu. Lu sendirian. Ya sister Akiko. Lu gak hidup sama dia. Debt collector gak tuh. Collateral tuh jaminan ya. Oh, diambil karena bapaknya punya utang. Oh, uncle-nya relatif, tapi uncle-nya keluarga tapi bukan kayak keluarga ya, dijual Akiko. ¥5 juta utangnya. Oke. Ngumpulin duit buat bebasin ininya, kakaknya, ¥5 juta ya. Yasuko ya, wih Yasuko ya, Lily. Brave, berani sama peduli ya, gak kayak dia. Dia yang jagain dia nih, encinya ya, kakaknya, kakak perempuan. Terus di mana dia? ¥5 juta ya. Kalau nyolong, maka dia nyolong. Ya gue masih kecil, gak ada yang bakal pekerjakan gue gitu. Jadi emang gak mau nyolong ya. Oke, okay. My folks died when I was kid too. Jadi sekarang my folks maksudnya orang tuanya. Jadi tinggal Yasuko doang nih ya. Tapi gue juga masih kecil ya. Dulu. Waduh. Apa nih? Save your things. Oke, di mana? Debt collector. Oke. Let's go. Selamatin. Di mana? Di mana, Dek? Sini, Dek. Kakak hajar. Sini kakak hajar anjay. Ini, Dek. Yang penjualannya. Gitu banget. Pada koro mana? Ada urusan apa, bos? Ya, bukan urusan lu lah ya. Udah, cetan job. Grams. Gila, starter. Lu pikir gue takut maksudnya? Udah cepetan cabut daripada lu terluka. Berantem lah ya. Lu misi-misi gini pasti berantem. Tadokoros. Oh, Tadokoro bosnya. Nih. Ah, kena lu. Langsung. Kok gak bisa sih? On the ground kan? Aduh. Masih aja Ochiya, Ochiya. Oh my god. Damage-nya gede juga dilempar gitu, boy. Hah? Apalah? Jangan pegang-pegang gue. Nih. Tepis. Nih, Ochiya. Tapi berlasan cok. Udah motor tuh padahal bisa jurus. Thanks for noticing kata. That man walking. Okay, I'm going in. Ini Tadokoro. Gua tau lu sini. Mana lu? Oh ini Tadokoro. Bos nih orang sibuk. Udah cepetan lu ngomong apa.
Aduh, ujungnya berantem. Semua mesti diselesaikan dengan cara hard way gitu. Another berantem. Kenapa nih? Kenapa lo deketin gue, kami ya? Lo mau juga nih, ini kami ya. Ini kami ya. Ini jurusnya gimana sih? Bingung gua. Yang ini, bukan yang ini. After an enemy bounce off. Iya kan benar. Oh, bounce off, mantul dia mesti mantul. Takilan Ouchi, Ouchi. Nih. Dah, Tadokoro sini. Ngomong bye-bye kita ya. Ngomong bye-bye. Hah? Chomps. Ini Tadokoro ya. Betul? Apa yang bisa gue bantu hari ini? Ini gue mau ngomong sedikit nih tentang nih anak kecil nih. Oh, ini yang lo bilang ngobrol ya, chat nih. Orang tua lo ngegedein lo, jadi mesti gebukin dulu baru pas lo mau ngobrol maksudnya. Ya gitulah ya. Intinya ya pokoknya yang seorang yang deserve buat digituin ya, udah. Gitu. Please refrain. Ya gue minta lain kali ke depannya ya nggak terlalu gitu lah ya sikap lu ya. Ya tergantung sikap lu juga. Jadi apa nih inti kesini? Lo tau anak ini kan? Apa nih? Gue nggak terlalu tahu sih, tapi gue tahu nih Tadashi ya, udah 6 bulan nih. Udah dapet duit belum? Terus lu makanya di sini. Udah sini sekarang gue yang ilangin utangnya. Ya lu urusannya sama gue. Lo apa hubungan lo apa nih sama dia? Gua pikir dia udah gak ada keluarga lagi. Nah, kita stranger aja, perfect stranger baru ketemu nih. Impress nggak tuh? Tadah si stipulated he would 5 juta, oke. Okay. Kalau mau ambil 5 juta nih udah. Maksud lo? Gua nggak akan sesimpel ambil 5 juta dari lo ya. Lo harus kerja. Taking assignment. Oke. Okay. Apa nih? Suzuki. Bukan Saijima ya. Oke. Okay. Aduh. Jadi kita dikasih tugas ya. Waduh, jobnya apa nih? My boss ya, Sasae. Lo gak punya rumah ya, udah tinggalnya di tempat gua. Chance stone. Apa nih? Udah dong. 5000 EXP lumayan. Kita udah di ping Ellie aja boy. Gua tinggal ke bawah berarti. Oh, ping Ellie sih. Gak usah berantem, lama guys. Ntar gak keburu, apa satu lagi? Aduh, banyak sih ya bisa. Terlalu ribet storynya ya. Ada brother sister, ada revelation. Aduh. Ini apa lagi yang tanda tanya di atas? Kita lihat ya guys ya. Kalau emang gak keburu ya udah di part berikutnya ya. Jadi abis ini gue abis yang di atas. Dan terus berarti yang cewek. Misi yang cewek, terus misi yang kucing ya. Pokoknya terakhir lah baru ke misi utama lah ya. Biasanya lah ya guys ya. EXP penting gak sih, EXP. Oke, di sini ada apa nih biru-biru. Biru-biru. Oh, rooftop lihat bawah. Oke. Oke. Lihat bawah ya. Ini bukan mana? Oh. I see. Bawah ya. Gua harus ke bawah lagi. Apaan?
Ya ini kenapa? Uset digebukin. Kenapa nih digebukin nih? Gear bukan urusan lu. Epo juga kayak Kizumi Kiryu ya. Ini pukul-pukul ini orang nih. Gua apresiasi, gua hargain apa yang lu udah lakuin, tapi udahlah, jauh-jauh dari urusan ini lah. Ini gak ada hubungannya sama lu. Gua pantas dapetin semua yang jadi ke gua. Kata Giri, gua akan dapetin duitnya secepat mungkin ya. Have mercy on me. Apa nih? Paying with your pinky ya, jadi ini potong. Berapa tuh bayar berapa tadi? Aduh gak kebaca, maaf guys. Lu siapa? Enggak lah, gak ada masalah pokoknya. Cuman mantan Yakuza lah. Oke. Wah lu famous banget ya. Lu sampai gak mau kasih tahu nama lu. Lu lupain lah ya. Jadi tuh kenapa tuh gebukin lu? Oke, kata Giri sama dia belong to family office downtown kayak Chelly. Oke. I'm older. Patriarch. Oh, Wonder Boy. Enggak ke kesayangan Patriarch dia. Oke, okay, 10K Chelly, oke. Okay. Oh, paling banyak dapat duit tadi deh si kata Giri itu. Kuzai cuma mikirin duit sekarang. Oke. Okay. Dan kayak Chelly ya. Oke. Okay. Dan kayak Chelly. Sub story liatnya di sini guys. Nice catch ini apa? Oh, ini brother sister satu homeless man. Ini belum running woman juga. Ten Chelly. Tenkaichi itu di mana ya? Shichifuku, Tenkaichi saya lupa, tengah. Bukan sini. Oh, sini. Tenkaichi Eli gangnya. Gangnya berarti yang di sini. Yes, sir. Ini bukan ya? Yang ini bukan ya? Spawn Street. Oh, Tenkaichi Eli. Oke. Okay. Let's go. Polisi sama ini mirip-mirip lagian sama tukang taksi ya. Ini abis ini kita udahin nih guys ya. Aduh, terjadi part berikutnya kucing sama yang cewek yang... Oh shit. Ada polisi, ada dia. Mantap amat sih hidup gue. Yakuza. Kenapa lu? Kok gak mau bouncing sih dia? Bingung gua ngebikin bouncing gimana. Ishizuka. Ishizaki, lu main bola tau enggak di Tsubasa nih. Tsubasa. Aduh duh. Kebenting-benting aja biasa guys. Yang level up ya, darah nambah ya, biasa sekarang darah otomatis nambah kalau naik level sekarang gitu ya guys ya. Kabur cepet, ada polisi. 3 ya, aduh, 4. Azure Dragon Spirit double charging, 3 udah charging tackle. Golden Dragon Spirit belum. Apa nih R2, Golden Dragon Spirit nggak tuh? Iki. Oke. Okay. Let's go. Tinggalkan saja. Aku pada ibuku. Mana nih? Kan di sini. Di mana kantornya, cok? Ini ga? Ini dia kata Giri. Kata Giri ya. Oke. Okay. Kita kepo ya. Yakuza digebukin. Aduh. Hey, time's over, kids. Bermainnya sudah kelar, kids.
Yakuza tuh dulu zaman gua nih, Yakuza yang pada ngajarin lu pelajaran. Cuman sekarang udah berubah ya, nggak bisa lagi gitu. Beda nih, kita nggak bikin Yakuza maksudnya gitu. Ternyata mau hard way again ya. Oke lah kalau begitu. Aduh, kok bisa loncatnya ke sini dia? Buset dibanting nek orang. Nih hidup udah berubah nih. Gila enggak? Sick banget tuh barusan ya. Siapa nih? Udah cabut aja ya, lu gak tau lu berdosa sama siapa. Malu lu masih kalah sama anak kecil itu. Lu ngobrol, Yakuza Muzzling guys. Yakuza tuh apa, jadi premium udah lama, sekarang penting otak. Brown or brains, otak, kalau gak otot bukan yang penting. Ini semua respect, asik, saling hormat, asik ya. Mine. Tau gak lu duit dari siapa? I'm not one of these fools. Gue bukan tipe-tipe apa orang yang digutain sama kekuatan. Maksudnya siapa? Ya taksi yang tadi lu sama Iri. Irie bukan iri hati, Irie. Asik nih, mantep nih Yakuza yang nggak bisa pertahanin keluarga, his family, maksudnya family yang di Yakuza ya guys ya. Dead weight gak tuh, cuman beban ya, gak lebih dari beban. Ya dia emang penting, betul. Asik. Maksudnya ini kan sejalan ya, duit buat ngerunning bisnisnya ya. Juga mesti ada muscle nih, mesti ada otot nih, buat ngejaga kantornya tetap aman. Gitu. From money around is fine and all. But if you wanna really make in this world, you gotta respect the people giving you safe aja. Sadar kan? Asik diingetin gua sama suatu pertama kali ketemu Irie. Hebat banget. Gua gak pernah lihat orang sekuat itu ya. Humiliating him in public. Wah, ya kan tadi kan dipukul, digebuk-gebuk di public lagi. Ya udah, cumi. Pesan lo, betul. Semua dapat apa pak? Belum kelar nih. Ini kemana? Lo, balik lagi ke atas ga? Ada polisi, jangan di sana tuh kan? Ah mati gue. Capek deh. Duh. Ini kemana nih? Oh, udah. Ini gue dimana? Oh. Untung balik ke tempat semula. Sebentar guys, gue mau lihat nih. Ini terusannya kemana? Naik lagi gitu? Oh, jalan-jalan nggak jadi, maaf, terus balik lagi. Oke guys, habis ini kita udahin dulu guys, sampai di sebuah perjumpaan kita. Asik. Aduh, tuh dia digebukin sama Iri. Oh Iri gimana, berswinging, nice. Asik, thanks to Iri. Polisi itu Tojo HQ, nice.
Nice, nice, nice. Apaan tuh? Dapat apa kita? I don't know, dapat apa? Cuma 2000. Oh iya. Oh ini buat item gitu guys. Oke guys, sampai di sudut perjumpaan kita ya. Tadi udah dapat 4-4 revelation ya. 4-4 kita udah dapetin. Mana tuh revelation tuh ya? Smashing, bell ringing, clothesline, happy weapon ya. Terus sub story baru 2 nih, brother and sister yang tadi tukang pocket ya, Tadashi. Ya, yang menyelamatin sisternya mesti 5 juta yen ya kalau enggak salah. Sama ini yang barusan nih, Irie sama Katagiri ya. Irie kekerasan, Katagiri duit otak ya. Jadi paling kedepannya Running Woman sama Homeless Man and the Cats ini gitu ya guys ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, dan sampai ketemu lagi di Yakuza 4 yang berikutnya. Wih.